Ini maskernya nih belum nih. Ini Bapak. Nah, ini kayak. Masker dulu, Bu. Ya, iya. Belum. Ya. Bisa ya? Teknik, biar teknik ngasih. Ambil ya. Sini yang rambutnya, sini adik. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini maksudnya hari ini apa gimana? Enggak, kemarin-kemarin, dari kemarin sampai sekarang. Banyak, Pak. Berapa? Banyak. Hari rata-rata berapa, Pak? Kalau ya, sebelumnya. Waktu pandemi banget, rata-rata 10, 11, 8 per satu. Sekarang, Pak. Sekarang paling udah 4 hari ini baru 1. Satu. Kemarin 3, hari ini ya 1 baru. Dengan bantuan seperti ini, perhatian seperti ini gimana nih, Pak? Ya alhamdulillah sih kita dapat bantuan itu dari atasan, dari atasan. Nah, perhatian dari rakyat kita nih, rakyat kecil, ya sangat terbantu banget gitu. Alhamdulillah kita dapat bantuan gitu. Kita tepat peruntukannya kepada warga yang memang terdampak dari COVID-19. Kemudian di sini sendiri lokasinya di TPU Pondok Petir. Kita membagi untuk para penggali makam sehingga mereka sama-sama merasakan kemenangan, kemerdekaan daripada hari kemerdekaan besok. Demikian. Kenapa sih, Pak, memilih dipilih para penggali kubur ini dikasih bantuan? Selain kita memberikan kepada warga yang memang keluarganya terdampak COVID, kita juga memberikan kepada penggali makam yang selama ini memang mereka bekerja keras diberikan kepada warga yang memang meninggal dunia karena COVID. Ada berapa, Pak, yang disalurkan hari ini? Untuk penyaluran bansos sendiri hari ini kita bagikan 100 paket beras, kemudian masker 500, hampir 1000.